Dawa yang seperti selalu kamu kenal. Terima kasih, Bu. Mohon maaf kalau kakek selama ini punya salah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Iya, Bu. Saya maafkan. Sampai sekarang, Putra adalah orang yang paling kehilangan atas kepergian Bapak. Sampai sekarang, Putra tidak bisa menatap makam Bapak. Tante, Ayah izin ngobrol sama Putra ya. Kakek sering cerita soal pahlawan-pahlawan yang ditinggal sama sanak saudaranya. Dan dulu aku pikir cerita itu bisa bikin aku kuat. Karena waktu itu aku ditinggal sama Bapak. Tapi ternyata sekarang aku sadar. Kalau dulu aku bisa bertahan ngelewatin masa-masa itu karena kakek selalu ada di samping aku. Sekarang aku nggak tahu harus gimana. Dia satu-satunya tempat aku berkeluh kesah. Dia adalah seorang bapak bagi aku. Sejak aku pertama kali ketemu sama kamu, aku udah ngerasain hal yang aneh. Dan sekarang pada akhirnya aku tahu kalau kamu adalah Anjani, wanita yang sangat dicintai sama kakek aku. Kisah aku dan kakekmu adalah masa lalu. Cerita soal Anjani dan Selamat sudah kututup rapat dan terkubur bersamanya. Sekarang aku adalah Dawai. Dawai yang seperti selalu kamu kenal.
Aku mau nyampein pesan terakhir kakek aku. Sejak rapak tilas waktu itu, aku ngerasa menelusuri pencarian terhadap diri aku sendiri. Dan aku gak nyangka kalau ternyata kakek aku orang yang kita cari. Dan kamu adalah orang yang pernah berada di sisinya sebagai kekasihnya. Tapi aku gak bisa bohong. Aku udah terlanjur mengenal kamu. Dawai. Dan aku berharap aku bisa mengenal kamu lebih dalam mulai hari ini dan sampai nanti di masa depan. Ada satu hal lagi yang kakek cerita sama aku. Ini mengenai kondisi kamu yang sekarang. Air mata Roro Jonggrang. Itu yang ngebuat kamu jadi seperti ini. Dan air mata itu juga yang akan mengembalikan kondisi kamu seperti sedia kala. Di mana air mata itu, Put? Ada sebuah buku petunjuk yang akan mengarahkan kita ke sana. Dan buku itu dipegang sama teman kakek aku yang bernama Jeliteng. Tapi sampai terakhir, kakek nggak tahu posisi dia di mana. Makasih banyak ya, Put. Kamu udah ngasih tahu semuanya ke aku. Aku bakalan cari tahu siapa itu Jeliteng dan di mana keberadaan dia sekarang.